Pemirsa, musim banjir yang sempat melanda wilayah Jakarta Barat dimanfaatkan para pelaku pencurian kendaraan roda 2 dan roda 4. Ya, Polres Jakarta Barat berhasil menangkap 30 pelaku, berikut barang bukti mobil, motor, STNK palsu, dan senjata api. Sedikitnya 2 mobil dan 18 sepeda motor diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat. Kendaraan-kendaraan bermotor ini merupakan hasil curian saat banjir melanda Jakarta Barat beberapa pekan lalu. Polisi menangkap 30 tersangka pelaku pencurian lengkap dengan alat-alat yang digunakan untuk mencuri, termasuk di antaranya 3 pucuk senjata api. Bahkan dari tangan pelaku, polisi juga menyita 20 STNK palsu agar mobil dan motor tersebut mirip dengan aslinya hingga dapat digunakan beraktivitas. Para pelaku terjerat pasal 363 dan pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai kekerasan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.